Menonton film dapat menjadi hiburan bagi banyak orang saat memiliki waktu luang. Menonton film atau serial drama merupakan cara aman untuk keluar dari rutinitas sehari-hari di rumah yang mungkin membosankan. Kini ketika tekanan karena harus berada di rumah saja saat pandemi, menonton menjadi jalan keluar dari stres dan kecemasan. Apapun genre yang dipilih dan selama bisa menikmati, film bisa menjadi obat untuk menyegarkan pikiran. Menonton film bisa menjadi pendorong seseorang mengekspresikan emosinya, bahkan untuk orang yang kesulitan melakukannya. Entah itu menangis atau tertawa, semua bisa diekspresikan selama menonton film. Pelepasan emosi dari menonton film dapat membuat seseorang lebih nyaman dalam mengekspresikan emosinya di kehidupan nyata. Fakta lain, menonton film pun membuat seseorang merasa rileks sehingga membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin yang merupakan hormon kebahagiaan. Saat hormon endorfin meningkat, maka hormon kortisol otomatis akan menurun. Hal ini membuat peredaran darah di tubuh menjadi lebih lancar dan kerja jantung lebih ringan. Maka dari itulah alasan mengapa film dapat menjadi pelarian stres saat masa pandemi saat ini.